akan lanjut koalisi perubahan. Kita masih menunggu arahan dari ketua umum ya, Bapak Surya Paloh. Tapi Bapak Anies Rashid Baswedan sendiri sebenarnya sudah masuk dalam salah satu nama rekomendasi dari DPW. Itu tadi keluar ya, tapi dalam konteks tadi pertemuan dengan teman-teman PSI, tentu ada satu hal yang saya sampaikan kepada kakak Elvan dan teman-teman, bahwasanya dalam konteks pilkada itu kita jangan hanya melihat nama, tetapi bagaimana ada satu spirit daripada si calon orang yang memandu untuk menunjukkan keseriusan. Jadi bila mana memang nama-namanya sudah ada, dia tunjukkan. Kayak misalnya kita perhatikan beberapa waktu kan kita lihat Mas Kaisang kan sudah mulai satu salat Jumat atau di lapangan kan. Tentunya ini bagus di Jakarta, mungkin biasa di Solo atau di mana. Ini bagus sekali bahwasanya mungkin saja kita harapkan Mas Kaisang juga bisa nanti. Tapi ada kemungkinan Mas Kaisang untuk mendukung Kaisang juga bersama Mas. Mungkin kalau Pak Anies dengan Kaisang atau Bang Roni dengan Kaisang atau saya dengan Kaisang gitu kan ya mungkin saja, tapi kan kita tidak tahu ya, ini kan semua masih sangat amat panjang karena prosesnya sudah sampai di 6 bulan Agustus. Jadi tapi pertemuan kali ini memang menitikberatkan kepada kerjasama antara Partai Nasdem dengan Partai Solidaritas Indonesia untuk membangun Jakarta dari sektor pertama legislatif untuk terkait dengan pilkada. Mungkin di kemudian hari kita di sini. Siapa tahu mungkin Mas Kaisang mau datang kembali ke Pantai Nasional. Mas Yudi, kenapa pembahasan di